Roy. Halo Roy. Hai. Ya. Roy, ada mungkin kamu udah dengar dari tadi apa yang Roy rasakan sini, Roy. Silakan. Roy, berdekatan dulu atau Roy? Sebelumnya saya pengen muterin dulu apa yang pengen saya rasain dengan aura mereka. Tampaknya saya mendengar kericuhan yang tadi sangat besar sekali ya. Jadi intinya saya pengen membongkar semua apa yang terjadi di sini. Nah, di sini aku pengen membuktikan kenapa mereka bisa berantem seperti ini. Tampaknya aku butuh semacam ritual khusus buat saya. Dari aroma yang saya cium juga cowok ini, Zack ini juga sebenarnya ada sifat baiknya juga, Robby. Nih, aku pengen banget ada cermin kah? Boleh siapin berapa cermin yang Roy perlu? Standing cermin 3. 3? Iya. Yeah. Dan kursi 1. Siapkan cermin 3 dan kursi 1 untuk ritualnya Roy Kiyoshi. Dan aku pengen dupa. Dan dupa. Proses, ada sebuah prosesi yang mau Roy lakukan di sini dan membutuhkan 3 cermin dan 1 bangku ya. Siap. Silakan Roy. Jadi aku minta Zack untuk duduk di sini. Ini semacam prosesi saya untuk membuktikan sesuatu. Silakan duduk. Aku juga minta singing bowl. Singing bowl dan? Singing bowl dan Zack duduk situ. Baiklah, kita akan cari tahu ya. Berasap, Roy. Berasap. Kenapa? Roy. Itu energi yang keluar, Robby. Dia mau ngapain? Saya merasa ada bentrokan energi, Robby, antara Zack dengan posisi ini. Tenang. Dan ada satu orang juga, aku ngerasa, yang punya aura negatif sebenarnya berkaitan dengan Zack. Ada satu orang yang... Duduk dulu, bro. Tenang dulu. Tadi apa yang dirasain emang? Kenapa tadi tiba-tiba emosi sekali itu cerminnya diambil? Sadar nggak kamu pecahin ini semua? Hancur, Bang. Iya, hancur. Hancur hatiku, Bang. Pokoknya... Kebayang semua perbuatan cewek itu. Sia-sia, buang waktu. Kerja capek-capek. Kamu kayak bisa melihat semua. Emang Roy tadi buka mata batin dia? Betul sekali, buka mata batin dia dan dia tersadar. Energi negatif muncul lewat cermin. Karena cermin itu adalah refleksi dari rahasia seseorang. Ngeliat apa aja tadi? Semua perbuatan jelek cewek itu, Bang. Semua yang jelek. Apa ini saya tutupin muka kamu? Minumlah dulu. Emang apa yang Roy lakukan tadi? Tadi itu apa? Prosesi apa? Jadi prosesi ini aku pengen buka supaya dia itu bisa buka mata bawah sadarnya dia, alam bawah sadarnya dia. Dan juga sekaligus menampiaskan energi negatif. Tapi ternyata energi negatifnya sangat besar sekali, makanya dia gak kuat. Oke. Dan yang Roy tadi sempat bilang ke saya, itu ada hubungan seseorang. Dengan orang lain? Betul sekali. Tampaknya ada... Seorang pria ya. Pria? Seorang pria yang cukup tahu tentang Zack ini. Ada sahabat saya, Bang. Dia ikut ke sini. Ini sebagai pendamping kamu? Iya. Duduk di belakang. Siapa? Iya, Bang. Iki, Bang. Siapa namanya? Iki? Iki. Masih Iki, betul? Iya, Bang. Boleh ikut turun ke bawah sini. Sini nggak apa-apa. Sudah aman ya. Ini kursi bisa saya ambil ya. Oke. Mas Iki boleh di tengah. Mas Iki, sahabatan, betul? Ya. Betul. Sudah berapa lama bersahabatan? Kurang lebih hampir 2 tahun, saya. 2 tahun? Berarti semenjak mereka menjalin hubungan, tahu ya? Ya, tahu. Semua latar belakang perjodohannya tahu ya? Tahu, dia sering cerita sama saya. Sering cerita. Kamu setuju sama mereka perjodohan ini? Jujur. Jujur. Tunggu sebentar. Dia tuh udah kayak bukan sahabat saya lagi, udah bener-bener kayak saudara kandung saya. Dan saya dengar cerita dari dia, ceweknya suka kayak begitu. Cobalah, Mas jadi dia, Mas punya cewek yang suka clubbing, joget, mabok. Buat apa? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Lu tahu siapa gue?
Lah emang kenyataan lo kayak gitu kan? Ya lo tau dari mana, lo tau orang luar. Emang Mas Iki? Lo gak kenal siapa gue, lo cuma tau denger kata orang doang. Berani-beraninya lo nilai kayak gue kayak gitu. Gue bukan kata orang, kata cowok lo! Kamu dan pernah lihat langsung itu. Gak? Pernah lihat langsung gak? Ya emang enggak, dia tahu Mas Robi. Sekarang gini, dia tahu temannya tuh sibuk nggak ada waktu. Dan aku ngelampiasin itu karena dia. Karena dia nggak pernah ada waktu buat aku. Jadi salahnya tuh di mana? Tapi ada satu yang janggal, Robi. Apa, Roy? Jangan-jangan ini kamu memberikan kerjaan juga ya untuk ke Zack supaya dia sibuk. Ya. Dan supaya dia hancur hubungannya. Oh. Sengaja. Sengaja. Ternyata lo. Jadi kalian itu satu korporasi, kamu atasannya Jack sebenarnya. Tapi ini termasuk dihasut gak sih Robi kalau kayak gitu? Oh, enggak, itu ya, sebenarnya sih. Udah pasti sih. Kalau aku pribadi pasti sih bilang itu bentuk perhatian. Ya cuman gua karena care aja sama sahabat gua. Care bukan begitu caranya. Yang ada lu ngancurin sahabat lu. Iya kan, ngancurin gue. Jadi gara-gara dia, ya gua begitu. Enggak sama sekali. Tapi Mas Iki enggak ada rasa ketertarikan ke mbaknya kan? Enggak level. Bukan selevel, Bang. Oh, lagi gua sama dia. Beneran? Ogah banget. Bukan karena iri mereka apa uwu-uwu romantis gitu enggak banyak ya? Banyak yang lebih dari dia, banyak. Terus kenapa lu mau ngancurin hubungan gue berdua? Hak lu apa? Enggak seneng aja gua lihat lu enggak sebanding sama dia. Lu enggak sebanding gimana? Oh, tapi Mas lu bisa nyari duit sendiri. Eh, udah. Bisa happy sendiri. Tapi enggak harus sama laki-laki. Ya gua jelasin, tau enggak sih? Dia kasih kerja buat aku, buat beli semua yang kamu pakai. Ya karena dia tuh enggak seneng kalau aku seharusnya kan kalau mohon maaf ya mbak ya, kalau mungkin nggak sama dia, tabungan kamu udah makin tebel sekarang. Dapat gaji dari Iki kan? Ya iya. Nah, terus kenapa nggak mau dengerin Iki dari awal? Kenapa? Apa yang dipertahankan kalau saya boleh tahu? Selain orang tua ya? Karena saya berusaha untuk coba sayang sama dia, Bang. Mau coba. Sebenarnya nggak saya? Awalnya memang nggak ada sayang. Kalian tuh dulu kecil tuh teman apa sih? Dari SD, main bareng, gitu-gitu tuh gimana sih? Dari awal sampai nggak ada rasa sayang, bukannya kalau dari kecil seharusnya sayangnya udah mendalam? Justru itu Bang, kita kan saling jaim-jaiman tuh. Oh. Jadi malah nggak cocok sama perempuan macam... Iya sama. Oh. Aku tuh baru tahu sikap dia di sini, Mas. Dia tuh gak pernah kasar kayak gini. Dia aja ngomong selalu aku kamu, gak pernah ngomong gue. Kalau gak ada nama cowok-cowok di kaca tadi. Gak pernah nyebutin kan. Gak pernah. Diam lu. Yang aku tahu dia tuh baik. Diam! Kalau gak ada nama cowok-cowok tadi di kaca yang kamu tulis, gue gak bakal kayak gini. Hancur. Sia-sia gue kerja. Gue buang tenaga, capek. Weekend gak punya, itu karena kamu. Kamu tuh udah move on belum dari mantan-mantan kamu itu? Pertanyaan saya yang kedua. Sebelum kamu jawab, kenapa kamu kerap membandingkan mantan kamu dengan pasangan kamu? Karena yang pertama mantan aku tuh beda banget sama dia. Kalau dari segi penampilan sih it's okay, lebih oke. Okay. Lebih perhatian, yeah. Lebih ada waktu walaupun dia kerja nih Mas. Dia tuh selalu kayak nyempetin waktu, nyempetin ngabarin. Dia tuh nggak sama sekali. Berarti bedanya kamu masih mikirin mantan kamu ya? Ya jelas. Menurut kamu mantan kamu masih mikirin kamu? Iya. Gimana garis keras? Malu enak nggak? Enak nggak garis keras dengernya? Kira-kira mantan dia masih mikirin dia nggak? Nggak boleh dibanding-bandingin ya? Saya melihat satu hal lagi yang menurut saya ini agak sedikit membuat tercengang ya. Apa yang saya lihat ternyata sebenarnya si Zack seperti ini adalah juga nggak salah sebenarnya pengaruh dari Iki. Karena saya ngerasa ada kecemburuan di antara Iki karena dia jomblo lama, jadi dia menghasut seperti itu. Bang Roy jangan asal deh. Betul, Iki. Jujur. Dia tuh sahabat saya, Bang. Saya lebih tahu dari dia. Bang Roy baru ketemu hari ini, gimana sih? Betul, kamu kayak gitu. Ya, ini kan Roy yang ngeliat, namanya juga anak Indigo. Kan nggak tahu betul apa enggak ya. Jelasin dulu, ini kan sahabat saya bilang katanya kamu tuh iri. Punya sahabat, udah mau nikah, punya pacar. Cantik. Cantik lah. Seksi. Jangan kamu beneran suka, Bang Roy. Kamu iri pacar teman kamu sudah punya pasangan sementara kamu udah lama jomblo ya? Jomblo. Betul. Ya emang benar saya jomblo, tapi buat iri ya. Ih kayaknya enggak deh. Dan buat lo, lo harusnya berterima kasih sama gua. Iya, gua berterima kasih sama lo. Ya, ya, tapi jangan-jangan kamu suka lagi sama cewek gue. Lo harus terima kasih banget sama gua. Lo enggak usah nuduh-nuduh gua buat suka sama cewek kayak gini. Eh Rizky, tutup mulut lo ya. Maksud lo apa cewek kayak gini? Ya kayak gini kayak lo. Lu gak sadar diri. Susah. Lu sadar udah sadar. Mending lu tinggalin dia kayak begitu. Buat apaan? Tinggalin. Gak mutu. Ngabisin duit lo. Jadi betul kata Roy. Kamu iri. Udah jujur aja. Temen kamu sudah punya cewek. Istilahnya gitu. Betul. Sementara kamu maaf belum laku-laku. Jujur.
enggak. Betul cuman apa enggak? Kagak sama sekali. Betul apa enggak? Dia bohong, Robby. Dia bohong, Roy. Iya, dia bohong sekali. Padahal sebenarnya dia iri banget. Karena dia jomblo, gak punya pasangan. Apaan ya?